sudah menerapkan QoS, tapi ketika main game latensi 3 digit, merah malah jadi nge-lag, atau ketika teman-teman melakukan video conference malah videonya putus-putus. Bisa jadi yang pertama adalah terkena limitasi, atau memang server dari game online Anda itu sedang down. Atau yang ketiga, bisa saja terjadi ada yang namanya buffer bloat. Apa itu buffer bloat, kemudian bagaimana solusinya? Tonton video ini sampai habis, kemudian buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel YouTube Mikrotik Indonesia. Secara garis besar, buffer bloat adalah penambahan latensi ketika terjadi kepadatan antrian pada QoS yang teman-teman buat. Contohnya, ketika nanti banyak sekali paket yang masuk, kemudian teman-teman masih menggunakan Qtap seperti Vivo, kemudian RED atau SFQ, bahkan PCQ, ketika nanti terjadi kepadatan, kemudian nanti akan terjadi banyak delay. Nah, delay-delay ini dia akan mengakibatkan latensi itu akan naik. Latensi naik, jitternya naik, sehingga yang terjadi adalah nanti ada beberapa koneksi yang terpaksa di-drop, kemudian nanti latensi naik, pingnya jadi naik, kemudian main game online, kemudian video conference, kemudian streaming YouTube itu akan menjadi tersendat atau bahkan tidak lancar. Nah, solusinya adalah salah satunya adalah kita bisa menerapkan yang namanya QoS, kemudian menggunakan Qtap, ada yang namanya Qtap Codel, kemudian FQ Codel, ada satu lagi yang terakhir adalah Cake. Seperti apa detail yang namanya Codel, FQ Codel, dan Cake? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas mulai dari Codel terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman masih menggunakan router OS versi 6, itu tidak menemui Qtap yang namanya Codel, FQ Codel, dan Cake. Ketiga Qtap tersebut hanya tersedia di router OS versi 7. Nah, kemudian perbedaannya yang sangat mencolok adalah ketika teman-teman masih menggunakan Qtap versi 6, yaitu yang Vivo, RED, SFQ, dan PCQ, itu dia akan melihat kepadatan yang terjadi pada buffer. Jadi ketika nanti limit buffernya sudah penuh, maka paket akan di-drop. Nah, tapi ya di versi 6 ini, mereka atau Qtap tadi itu dia tidak bisa apa ya istilahnya mengantisipasi kepadatan yang terjadi itu nanti akan diapakan. Padahal semakin besar paket yang datang, itu nanti dia latensinya akan naik atau terjadi buffer bloat. Nah, berbeda ketika teman-teman menggunakan router OS versi 7, yaitu ada Codel, FQ Codel, dan Cake, dia akan menerapkan algoritma yang baru. Namanya adalah AQM atau Active Queuing Management, atau biasanya ada juga yang menyebut yaitu SQM atau Smart Queue Management. Nah, pada dasarnya AQM ini dia akan mengatur bagaimana caranya ya, bagaimana proses atau berapa lama sebuah paket itu mengantri dalam queue tersebut. Masih bingung? Oke, kita bahas cara kerjanya dulu. Jadi Codel ya, cara kerjanya Codel adalah ketika ada sebuah paket masuk ya ke dalam QoS, ketika teman-teman sudah menerapkan QoS, ketika paket masuk ke antrian itu dia akan dilabeli atau dikasih stempel. Nah, kemudian dia akan dicatat. Contoh, sebuah paket itu masuk pukul 10.00. Kemudian nanti keluarnya itu pukul berapa? Contoh misalkan keluarnya adalah pukul 10 lebih 5 milisecond. Nah, maka bisa dibandingkan, berarti dalam antrian ya, si paket tersebut itu dia ngantrinya dalam antrian itu selama 5 milisecond. Nah, pada Codel ada yang namanya parameter target dan interval. Oke, kita akan coba bahas satu-satu. Kita akan coba buka winbox-nya terlebih dahulu ya.
Nah, kemudian di sini saya hanya menggunakan satu router. Ini ada hub AX2, kemudian Ether 1, ini nanti yang kabel warna biru yang mengarah ke internet, kemudian kabel warna hitam ini ke laptop saya. Kemudian untuk koneksi wirelessnya juga saya akan sudah membuat dua SSID yang nanti bisa dipakai pada saat pengujian. Oke, kita akan coba buka Winbox-nya ya. Kita akan coba cek. Oke, kita masuk ke Qt ya, teman-teman. Qtabs ada di Q ya. Ini saya menggunakan router OS versi 7.15.3. Di sini ada Qtabs. Kemudian kalau teman-teman klik tanda plus, di situ ada beberapa tambahan, yaitu ada Codel, FQ Codel, kemudian ada yang namanya Kick. Oke. Seperti yang sudah saya utarakan tadi, kita akan coba bahas yang Kick terlebih dahulu. Kita coba Kick. Kita akan bahas yang Codel, bukan Kick. Nah, di situ ada dua parameter penting. Yang pertama adalah target, yang kedua adalah interval. Nah, target di sini defaultnya adalah 5 milisecond ya, 5 milisecond. Itu berarti dia akan mengatur berapa lama sebuah paket mengantri dalam antrian. Jadi di dalam antrian itu lamanya berapa. Nah, ini yang tidak ada di VIVO, kemudian RED, SFQ, dan PCQ. Ini hanya ada di Codel, FQ Codel, dan Kick. Nah, ketika nanti dalam antrian itu dia kurang dari 5 milisecond, maka berarti paket dia akan diteruskan atau akan dilewatkan. Tapi ketika nanti di dalam antrian tersebut itu lebih dari 5 milisecond, maka si Codel ini dia akan mengaktifkan yang namanya timer. Nah, di mode timer ini ya ada intervalnya atau ada angkanya, yaitu maksimalnya adalah 100 milisecond. Nih, kalian di sini. Jadi ketika ada paket masuk, nah ketika teman-teman bermain internet kan paket nggak cuma satu, ada banyak, ada satu, mungkin ratusan, mungkin bahkan ribuan. Nah, setiap paket data yang masuk dia akan diberikan tanda, ada diberikan label, kemudian akan per detiknya akan dikalkulasi terus, ya akan dikalkulasi terus sehingga nanti tetap terjaga, yaitu maksimalnya adalah 5 milisecond. Nah, ketika nanti ada paket yang keluarnya lebih dari 5 milisecond, itu dia akan mengaktifkan yang namanya timer. Nah, ketika timernya itu maksimalnya adalah di sini setnya adalah 100 milisecond, maka nanti si router ini dia akan mengaktifkan yang namanya mode drop. Jadi dia akan secara random, dia akan ngedrop paket yang melebihi dari angka yang sudah kita terapkan tadi, yaitu 5 milisecond. Nah, sebenarnya ini mirip-mirip seperti RED ya. Kalau teman-teman sudah belajar Qtab di router S versi 6, nanti akan saya tambahkan di deskripsi ya. Sebenarnya ini teman-teman harus tahu dulu konsep dari Qtab ya. Jadi teman-teman sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya simak video Qtab yang sudah ada di channel YouTube Mikrot Indonesia. Oke, jadi gitu. Jadi ya ibaratkan ada pengembangan dari RED, yaitu Random Early Detect. Nah, kemudian setelah banyak paket data yang masuk, dia keluarnya itu dia juga akan siapa yang masuk duluan, maka dia akan yang keluar duluan. Jadi intinya adalah perbedaannya dari VIVO, RED, SFQ, kemudian PCQ, kemudian perbedaannya dengan yang router versi 7, Codel, FQ Codel, dan Kick sebenarnya adalah di versi 7 ini dia bisa antisipasi berapa lama ya sebuah paket itu mengantri. Nah, contohnya di sini adalah 5 milisecond gitu. Oke, itu untuk yang Codel. Kemudian ada juga yang kedua, ada yang namanya FQ Codel. Nah, FQ Codel ini cara kerjanya mirip dengan SFQ atau stochastic fair queuing ya, tapi dia menggunakan Codel.
Ya, jadi dia akan otomatis memisahkan berdasarkan substream ya. Ada 1024 substream ya atau 2024 flow yang akan dibuat, tapi dia juga tetap menjaga throughputnya, yaitu menggunakan yang namanya AQM atau Active Queuing Management. Jadi tetap terjaga untuk data atau paket yang keluar masuk, delay-nya itu akan tetap terjaga, yaitu 5 millisecond. Sehingga ketika delay-nya itu terjaga, latensi dia akan bisa ditekan. Gitu. Jadi itu adalah solusi ketika teman-teman terjadi masalah yang namanya buffer bloat. Jadi sudah ada dua, yang pertama CODEL, yang kedua adalah VCODEL. Kalau CODEL itu adalah mirip dengan RED, ya, tapi dia ada CODEL-nya, ya, atau ada AQM-nya. Kemudian yang FQ-CODEL, yaitu Fairness Queue Control Delay, yaitu pengembangan mungkin ini semacam SFQ, tapi yang menggunakan CODEL. Tuh. Oke, kemudian yang selanjutnya ada yang namanya CAKE atau Common Application Keep Enhanced, ya. Dia adalah menggunakan algoritma gabungan antara CODEL dan BLUE atau biasa disebut dengan algoritma COBOL. Nah, seperti apa? Ya, kalau kita lihat di parameter-parameter yang ada di CAKE, itu ada yang pertama di atas sendiri ada yang namanya bandwidth limit. Nah, ini mirip kayak di PCQ ya. Jadi kita bisa membatasi berapa maksimal rate limitnya kalau di PCQ, tapi kalau di sini menggunakan bandwidth limit. Kemudian di bawahnya ada yang namanya auto rate increase. Auto rate increase ini digunakan ketika nanti teman-teman sumber internetnya itu ya menggunakan, contohnya adalah LTE. Jadi dia untuk internetnya atau kecepatannya itu tidak stabil atau fluktuatif. Kadang pas dapat sinyalnya bagus, dia bisa kencang. Kemudian nanti pas jauh dari tower mungkin sinyalnya agak sedikit berkurang, nanti kecepatannya berkurang. Atau bahkan sinyalnya full tapi malah kecepatannya turun. Ya, tergantung dari kapasitas tower tersebut sebenarnya. Jadi fluktuatif, ketika teman-teman internetnya sumbernya adalah fluktuatif, ini bisa jadi solusi, ini bisa diaktifkan seperti ini. Kemudian ada yang namanya overhead. Overhead ini adalah penambahan paket header dalam sebuah koneksi. Misalkan ternyata teman-teman koneksinya adalah bukan menggunakan fiber optik tapi menggunakan kabelan seperti saya ini. Kemudian ternyata ya dari ISP-nya atau dari sumber internetnya itu dia menggunakan service PPP atau service VPN atau PPPoE yang paling sering digunakan oleh RT/RW NAT mungkin. Nah, itu ada penambahan paket header. Kalau nggak salah, kalau PPP itu masuknya ke, kalau nggak salah 8 bit, itu belum termasuk IP, kemudian MAC address. Nah, di parameter CAKE ini sebenarnya angka-angka itu sudah tidak perlu lagi kita ketik atau kita isikan secara manual karena sudah ada predefine-nya. Kemudian parameter selanjutnya ada yang namanya MPU atau minimum packet unit. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman ada linknya itu ada minimum paket unitnya berapa, itu juga bisa disetting di sini. Tuh. Misalkan contohnya di sini 64 bit atau berapa. Parameter selanjutnya ada yang namanya ATM atau anjungan tunai mandiri. Bukan yang untuk ngambil uang bukan, tapi asynchronous transfer mode atau yang biasa digunakan pada jaringan ADSL. Nah, kalau ternyata teman-teman di sini koneksinya menggunakan ADSL, ini bisa dipilih. Gitu. Jadi sebenarnya untuk CAKE ini dia lebih disederhanakan karena sudah ada predefine-nya atau sudah ada pengaturannya yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita sebenarnya. Nah, ini mungkin yang disebut dari sederhanaan ya ini. Tapi kok kalau dilihat parameter banyak. Nah,
Ternyata di sini sudah ada dibuatkan predefine-nya. Tuh, kemudian ada yang namanya overhead scheme. Ya, berarti ini berapa banyak overhead pada skema-skema tertentu. Contohnya di sini ternyata saya menggunakan koneksinya adalah VLAN atau tunnel. Itu berarti nanti paket headernya berapa. Itu juga sudah bisa dipilih. Ternyata di sini saya menggunakan kabelan biasa ya, tanpa VLAN. Itu juga bisa pilih Ethernet seperti ini. Atau di sini ada juga banyak ya, ada yang mode bridge, ada yang PPPoE, kemudian IPOA, itu ada banyak sekali pilihannya ya. Defaultnya ini kosong seperti ini, tapi kalau teman-teman menggunakan jaringan yang berbeda bisa jadi opsi juga. Kemudian ada parameter RTT atau round trip time. RTT, round trip time. Nah, itu waktu yang digunakan ketika kita request kemudian sudah sampai tujuan dan balik lagi. Nah, itu defaultnya di sini adalah menggunakan 100 milisecond. Jadi defaultnya RTT-nya adalah 100 milisecond. Nah, di bawahnya lagi ada yang namanya RTT scheme. Nah, di sini juga bisa milih ya. Ternyata nanti kebutuhannya ya, kebutuhannya ini nanti akan digunakan di data center. Nah, kita juga bisa pilih data center, di contohnya seperti ini. Kemudian kita coba apply. Maka nanti RTT-nya ini nilainya akan berubah secara otomatis. Nah, sederhananya di sini mungkin ya. Kita coba apply. Nah, benar ya. Di sini RTT-nya dia otomatis berubah menjadi 0,1 milisecond. Ya jelas ya, kalau di data center itu 5 milisecond itu bisa dilihat atau bisa dibilang 5 milisecond itu udah delay-nya tinggi. Tapi kalau 5 milisecondnya itu di rumah atau kita langganan internet mungkin menggunakan FO, RTR Minet, itu sudah bagus banget. Atau mungkin 30 milisecond kalau menggunakan wireless itu udah bagus banget. Atau 100 milisecond tapi menggunakan VSAT. Wah, naik dulu ke satelit baru turun lagi. 100 milisecond itu udah bagus banget. Tuh, jadi kita bisa sesuaikan dengan parameter-parameter yang ada pada RTT scheme ini. Kalau digunakan itu data center gimana? Kemudian misalkan di LAN ya, kalau kita pakai LAN seperti ini ya, nanti dia RTT-nya juga akan secara otomatis mengikuti. Gitu. Defaultnya ini menggunakan non ya, kemudian ini adalah 100 milisecond. Ini defaultnya. Kemudian parameter selanjutnya ada yang namanya DiffServ atau Different Service. Ya, ini adalah mekanisme yang digunakan untuk memprioritaskan dan mengklasifikasikan lalu lintas jaringan. Nah, di sini defaultnya itu menggunakan DiffServ 3. Di situ ada base effort, ada DiffServ 4, ada 8, ada juga precedence. Gitu ya. Kemudian ada parameter yang namanya flow mode. Ya, flow mode ini kalau kita belajar di router set versi 7, ada di PCQ contohnya, itu adalah classifier. Tapi kalau di mode di Qtap Cake itu dia nyebutnya adalah tuple. Sama ya, ada yang namanya source address, destination address, source port, destination port, dan protokol. Ya, kalau di Cake itu bilangnya adalah tuple. Nah, di sini ada di flow mode, parameter flow mode ada destination host, dual host, kemudian dual source host, ada flow blend dan seterusnya. Defaultnya adalah menggunakan yang namanya triple isolate. Nah, triple isolate ini dia menggunakan source dan destination address. Jadi kalau di PCQ itu kalau upload biasanya menggunakan berdasarkan source address, ya. Kemudian download itu berdasarkan destination address. Jadi bisa dibilang cake itu mirip-mirip kayak PCQ, tapi menggunakan codel atau control delay. Wah, lumayan ya. Tuh.
Kemudian ada lagi yang terakhir adalah ACK filter. ACK filter itu adalah announcement filter. Itu biasanya digunakan untuk komunikasi TCP ya. Itu mau di filter atau tidak. Nah, defaultnya adalah none. Nah, itu mau di filter atau agresif, berarti dia filternya itu sangat ketat. Defaultnya adalah none seperti ini ya. Itu adalah parameter-parameter yang bisa teman-teman gunakan pada Qtap Kicks. Nah, kita akan coba bandingin satu-satu ya. Kita akan coba buat QS menggunakan simple Q tapi menggunakan Qtap default. Kemudian kita akan bandingkan ya menggunakan Qtap yang ada di Qtap versi 7, yaitu ada Codel, FV Codel, kemudian yang terakhir ada Kick. Oke. Langkah yang pertama saya akan pastikan dulu ya. Laptop saya itu sudah bisa connect ke internet dulu. Saya akan coba buka browser ya. Oke, saya akan coba buka YouTube misalkan. Oke. Sudah bisa, sudah connect ke internet ya. Kemudian saya akan coba terapkan yang namanya QS. Saya akan coba buat simple Q. Ya. Saya akan cek juga IP saya berapa. Oke, IP saya adalah 10.01.254. Oke. Saya akan buat Q namanya default misalkan. Targetnya adalah 10.010/24. Saya akan coba limit 20 mega. Seperti ini. Kemudian saya apply seperti ini. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan atau membuat simple queue seperti ini, ya. Kalau kita buka lagi pada tab advance itu ada queue tab ya. Ternyata di sini defaultnya ya dia menggunakan queue tab default small itu untuk upload, kemudian downloadnya itu juga menggunakan default small. Nah, apa itu default small ya? Sebenarnya kita bisa cek ya pada tab ini, queue tabs. Kita cari yang namanya default small. Nih. Ternyata default small itu dia menggunakan pvfo atau vfo berdasarkan paket. Nah. Oke, kita akan coba ya. Kita akan coba lakukan speed test terlebih dahulu. Oke, sudah berjalan ya. Nah, ketika teman-teman buka speed test seperti ini, sebenarnya ada beberapa informasi yang bisa teman-teman dapatkan. Yang pertama, selain kita bisa tahu koneksi kita atau internet kita kecepatannya berapa, baik upload ataupun download, di situ sebenarnya ada informasi apakah ada jitter, kemudian untuk latensi downloadnya berapa, latensi uploadnya berapa, itu sebenarnya kita bisa tahu. Nih, contohnya ini. Ini udah selesai ya. Ketika udah selesai, di situ ada download latensi. Ternyata di sini latensinya itu adalah 7 milisecond. Kemudian untuk uploadnya itu latensinya adalah 6 atau 6 milisecond. Jadi sebenarnya tanpa tambahan Qtap router versi 7 pun internet di laptop saya itu sudah lumayan bagus ya. Tapi kalau ternyata kebutuhannya kita adalah pada jam-jam sibuk, contohnya di sini saya nggak cuma buat untuk nonton YouTube saja, tapi ternyata teman saya di situ juga main game, ada yang streaming, kemudian ada yang duduk film. Kalau saya pakai sendiri seperti ini,
itu bisa jadi kecepatannya ya dipakai saya sendiri aja. Jadi mending nggak usah di limit pun nggak jadi masalah, nggak bakalan ada penambahan atau monopoli bandwidth dari pihak-pihak yang lain. Tapi beda kalau teman-teman kebutuhannya adalah di koneksi yang padat pun ya kita akan tetap terjaga latensinya. Nah itu adalah ketika nanti teman-teman terjadi buffer bloat itu bisa menggunakan Qtap yang Codel, FE Codel dan Kick. Tuh kemudian saya akan coba buat ya Qtap-nya dirubah menjadi Codel. Saya akan copy saja seperti ini. Tapi sebelum saya definisikan, kita harus buat dulu Qtap-nya. Ya, ini kita tambahkan. Saya kasih nama Codel misalkan seperti ini. Kemudian ini adalah menggunakan Codel. Defaultnya sudah ada seperti ini. Targetnya 5 milisekan. Kemudian intervalnya adalah 100 milisekan. Limit paketnya itu adalah 1000. Oke saja seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan juga misalkan di sini FQ Codel. Ini FQ Codel, kemudian saya oke. Kemudian yang terakhir ada kick. Nah. Nih. Saya akan gunakan default semua, jadi parameter-parameternya saya biarkan sesuai dengan pengaturan default dari routernya. Nah kemudian saya akan copy paste ini, saya hanya akan mengganti parameternya. Codel ya, ini saya copy dulu. Codel sama, kemudian ini Codel. Oke. Kemudian saya akan copy lagi namanya FQ Codel. Qtap-nya menggunakan FQ Codel. Oke. Kemudian saya copy lagi yang terakhir adalah kick. Oke, sudah ada 3 atau 4 simple queue yang sudah saya buat, yang saya bedakan hanya di Qtaps-nya. Oke, nah agar nanti untuk percobaan kali ini itu akan ada sedikit perbedaan, saya akan coba koneksikan handphone saya ya ke WiFi yang sudah saya buat, kemudian saya akan coba atau teman saya juga akan coba connect juga ke WiFi saya ya. Jadi di sini nanti kliennya nggak cuma laptop saya tapi ada handphone juga gitu ya. Oke, di sini saya sudah bikin WiFi ya, saya sudah connect. Nih coba kita akan cek di DHCP server. Nah, di sini terlihat sudah ada 3 klien. Ada 3 klien. Yang pertama adalah connect ke Ether 2. Ini adalah ke laptop saya berarti. Kemudian di WiFi 1 itu yang 5 GB itu sudah ada connect. Kemudian di WiFi 2 yang 2,4 juga sudah ada yang connect. Jadi ada 3 klien di sini. Oke, percobaan pertama adalah saya akan menggunakan simple queue default, yaitu Qtap-nya adalah default. Untuk percobaan yang pertama, saya akan menggunakan waveform ya. Waveform kemudian tools buffer bloat. Oke. Kemudian tools ini atau waveform ini dia akan sebuah situs yang menyediakan untuk cek latensi ya. Ini sudah ada tombol startnya di sini. Kemudian saya juga akan pantau pada bagian traffic
ya, ini saya koneksi saya ada di bridge 1, kemudian saya juga ping ke 88 secara terus menerus ya. Nih kemudian saya akan coba lakukan start test. Di sini saya limitasinya uploadnya adalah 20 mega, downloadnya adalah 20 mega. Saya akan coba lakukan start test ya. Nah, kemudian kalau teman-teman melakukan percobaan di waveform.com itu akan ada beberapa tahapan atau step-step. Yang pertama dia akan semacam ngecek dulu koneksinya seperti apa, baik download atau uploadnya, baru nanti akan ada informasi berapa tambahan latensi atau buffer bloatnya berapa. Tuh, teman-teman bisa dilihat di sini ya, untuk download aktifnya latensinya adalah ada penambahan sekitar 36 milisecond ya. Di sini kalau kita lihat di pingnya masih ayam-ayam saja untuk koneksi internet saya. Nih. Kemudian untuk uploadnya masih dalam proses, kita akan tunggu ya. Nah, ternyata hasilnya adalah koneksi internet saya ini dengan menggunakan QTAP default atau PVivo itu mendapatkan nilai buffer bloat dengan grade B. Artinya sebenarnya internet saya ini sudah cukup bagus ya. Di sini keterangannya bisa digunakan untuk bagus untuk browsing, audio calls, bisa untuk video conference, dan low latency untuk gaming itu sudah lumayan bagus dengan latensi plus 36 untuk downloadnya dan uploadnya sekitar 13 milisecond ya. Kalau untuk main game kan biasanya UDP upload ya, jadi 13 milisecond untuk pingnya itu sudah lumayan bagus lah, nggak ngelag gitu ya. Tapi untuk pro player itu biasanya dia membutuhkan ping sekitar 3-4 milisecond itu baru bisa dikatakan enak buat main game. Nah, itu adalah percobaan yang pertama kita menggunakan waveform, yaitu dengan QTAP default, yaitu PVivo. Nah, kemudian saya akan matikan yang default, saya akan aktifkan yang Codel. Nah, saya akan coba aktifkan yang Codel. Kemudian saya akan coba menggunakan speed test. Oke, saya akan coba menggunakan speed test. Nih. Oke. Saya akan coba lakukan speed test menggunakan Okla atau speedtest.net. Ya, jadi di samping menggunakan waveform, kita juga bisa menggunakan speedtest.net untuk mendapat informasi ada jitter atau tidak, kemudian ada latensi di upload ataupun download atau tidak. Kemudian ada satu lagi yaitu fast.com ataupun bisa menggunakan, kalau saya nggak salah itu adalah Cloudflare, itu juga menyediakan untuk cek koneksi kecepatan. Oke, bisa kita lihat di sini ya, kecepatan saya masih sama. Saya limit di max uploadnya adalah 20 mega, downloadnya adalah 20 mega. Kemudian di sini ada keterangannya adalah download latensinya adalah 14 milisecond. Kemudian uploadnya itu adalah 17 milisecond. Kalau dibandingkan dengan buffer bloat yang tadi, ketika saya menggunakan SimpleQ dan QTAP default itu ada sedikit perbedaan ya. Yang tadinya downloadnya itu latensinya 36, ketika saya matikan Codel bisa turun menjadi sekitar 14 milisecond itu untuk downloadnya. Kemudian untuk uploadnya dari 13 milisecond itu belum ada penampakan perbaikan, jadi masih naik turun. Jadi mungkin ini dari sisi koneksinya itu memang kurang sedikit stabil ya, walaupun dedicated. Jadi kadang mungkin ada beberapa kendala di sumber internetnya. Itu biasa terjadi ya. Tuh, kemudian itu yang Codel. Kemudian saya akan coba matikan, saya akan coba yang FQ Codel. Nah,
Kemudian saya akan coba menggunakan waveform lagi. Saya akan coba lakukan tes ulang. Ini ya. 36, 13. Nah, ini saya menggunakan FU Codel, saya aktifkan. Ya. Kemudian saya akan coba tes ulang. Oke. Kita akan coba lakukan tes. Kita tunggu beberapa saat ya. Ini memang ada beberapa step yang harus dilakukan oleh waveform agar mendapatkan informasi yang mungkin lebih akurat. Oke, sambil kita pantau untuk pingnya, ini dia masih berada di sekitar 20 milisecond kalau di CMD. Ini. Oke, kemudian di sini latensinya sudah membaik ya. Untuk download aktifnya yang tadinya sekitar 30 ini sekarang hanya penambahnya 1 milisecond. Ini yang tadinya 13 penambahannya 0. Nah, ini sangat signifikan ya, yang tadinya grade-nya adalah B, sekarang grade-nya adalah A+. Saya menggunakan FU Codel. Nah, nih, kalau tadi saya menggunakan default, itu dia mendapatkan sekitar 30 tambahan untuk latensinya atau buffer bloat flood-nya. Kemudian untuk uploadnya ada sekitar 13 milisecond untuk buffer bloat. Tapi ketika saya menggunakan FU Codel, dia bisa turun sampai 1 milisecond untuk download. Kemudian 0 milisecond untuk upload. Nah, ini sangat luar biasa untuk penurunan latensinya ya. Nah, kemudian yang terakhir nih, saya akan coba yang FQ. Sorry, saya akan coba yang kick. Ini yang terakhir, ini akan saya matikan. Kemudian saya akan coba yang terakhir menggunakan fast.com. Nah, biar berbeda-beda. Oke, ini saya aktifkan terlebih dahulu. Kemudian saya akan pantau juga menggunakan ping. Mana tadi? Nah. Ping 888. Oke. Ini ya. Udah jalan pingnya. Oke, pingnya jalan. Oke, kemudian kicknya juga saya sudah aktifkan. Kemudian saya akan buka fast.com. Kita akan tunggu ya, apakah untuk latensinya bisa lebih baik dari FQ Codel. Oke, setelah ditunggu ya, hasilnya agak sedikit berbeda ya. Yang latensi untuk uploadnya adalah 2 milisecond, untuk downloadnya adalah 2 milisecond. Kalau tadi menggunakan buffer bloat itu hanya sekitar 1 milisecond, kemudian uploadnya 1 milisecond. Oke, saya akan coba lakukan yang terakhir nih, menggunakan waveform. Ini. Oke, waveform ini ya. Kemudian menggunakan Q-tap-nya adalah yang kick. Nih. Ping-nya anteng, ya, nggak ada RTO sama sekali. Kemudian untuk penambahan latensi yang ada pada download itu ada 1 milisecond. Ya, nggak jadi masalah. Masih aman ya.
Kemudian untuk trafficnya stabil di 20 mega ya, ada 19,9 untuk downloadnya. Untuk uploadnya masih kita tunggu ada di angka berapa. Oke, sambil kita nunggu ya. Jadi buat teman-teman yang ingin coba melakukan apa namanya testing ya menggunakan Qtap yang ada di Rootes versi 7, silahkan. Kemudian nanti apakah teman-teman mendapatkan pengalaman baru ya, mungkin di tempat teman-teman itu nanti akannya akan berbeda. Kebetulan di sini dari koneksi internet saya itu sudah cukup bagus, ada tadi di sekitar 7 untuk milisecond untuk upload latensinya, kemudian untuk downloadnya yaitu 7 milisecond juga. Nah ini mungkin akan kerasa ketika nanti teman-teman internetnya itu latensinya cukup gede ya. Mungkin di atas 60 milisecond atau di atas 30 milisecond nanti akan sangat kerasa untuk perbedaannya. Kalau menggunakan default dan menggunakan yang Codel, FV Codel ataupun yang Kick. Oke, ini belum berakhir juga ya. Sangat stabil ya. Nih, ada di 19,9, 19,5. Kemudian buffer blood grade-nya adalah A+, hampir sama kayak FQ Codel, tapi ini lebih rapat lagi, lebih stabil lagi kalau menurut saya bilang gitu. Itu ya. Jadi inilah yang jadi solusi ketika nanti teman-teman mempunyai masalah dengan buffer blood. Salah satunya adalah bisa ditangani menggunakan Qtaps yang ada di router S versi 7, baik menggunakan Codel, FV Codel ataupun menggunakan Kick. Itu adalah beberapa cara ya yang bisa dilakukan ketika teman-teman bermasalah dengan yang namanya buffer blood, yaitu bisa menggunakan Qtap yang ada di router S versi 7, baik Codel, FV Codel ataupun menggunakan Kick. Kemudian yang kedua adalah penggunaan Qtap ini akan lebih terasa ketika teman-teman sudah berlangganan internet yang latensinya cukup stabil. Contoh, latensinya tadi ada di 10 milisecond, kemudian untuk upload ataupun downloadnya. Jadi ketika teman-teman terjadi buffer blood, itu latensinya akan tetap terjaga, yaitu tetap di antara 10 milisecond itu. Jadi kalau dari awalnya dari sumber internetnya yang teman-teman gunakan itu latensinya udah gede, ya pengaruh tapi ya nggak banyak gitu. Jadi nggak terlalu signifikan, nggak terlalu kelihatan. Dari beberapa kita baru ada Codel, FV Codel dan Kick, itu Kick akan terasa perbedaannya ya dibandingkan dengan Codel dan FV Codel. Kemudian untuk penggunaan Qtap sendiri ini, dia akan berasa efektif ketika memang benar-benar internetnya itu untuk latensinya itu di bawah 2 jidit. Artinya nggak terlalu gede-gede banget. Kalau internetnya sudah 2 digit ke atas, kemudian pengen mendapatkan latensi yang kecil itu akan susah dilakukan. Jadi sebenarnya Qtap ini akan lebih bagus digunakan ketika teman-teman pingin mendapatkan kestabilan pada latensi, bukan untuk menurunkan latensi ya. Karena kalau dari sumber internetnya udah jelek ya, mau diapa-apain aja nggak bisa maksimal gitu ya. Kemudian untuk Qtap ini bagus digunakan untuk koneksi yang real time, contoh game online, kemudian video conference, kemudian ada juga misalkan live streaming. Itu cukup bagus digunakan untuk beberapa koneksi tersebut. Nah, silakan teman-teman untuk explore lagi, untuk silakan dicoba di rumah. Kemudian mungkin teman-teman dapat pengalaman baru yang berbeda dari kami, nanti silakan dituliskan di kolom komentar. Buat teman-teman yang belum punya alat untuk mengoprek bagaimana cara kerja Qtap, teman-teman bisa melakukan pembelian di citraweb.com ataupun di marketplace kesayangan teman-teman dengan nama toko Citraweb. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami.
Kemudian buat teman-teman yang ingin bertanya-tanya, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa share video ini agar bisa bermanfaat kepada teman-teman pengguna Mikrotik yang lain. Sampai jumpa di video-video tutorial berikutnya. Cek, cek, hi. Latensinya 3 digit. Ah, paling baik, elek banget ya. Tiba-tiba lag, ataupun... atau bahkan latensi, latensi angel. Kemudian latensinya tinggi, jadi nge-lag deh. Ah, apa itu buffer flood? Ah, buffer... Qtab ini akan berjalan efektif. Nah, buffer flood... ternyata kalau kita menggunakan Qtab di versi OS dari beberapa kendala yang terjadi adalah sumber internet